with your feet on solid ground. Your heart's filled with doubt, you're crying now, and you just can't seem to turn this thing around. Selamat siang, saya berada di Universitas Pajajaran. Saya akan melakukan wawancara terhadap mahasiswa. Bagaimana pandangan kepada Pancasila itu sendiri? Seputar Pancasila ya teh. Bagaimana Pancasila menurut pandangan kita? Pancasila menurut karena dia berjalan dengan baik. Terus? Masih peranan Pancasila menurut kita? Peranan Pancasila yang masih belum adil, jadi maksudnya di sini itu masih ada hukum yang belum berjalan dengan baik karena hukumnya itu sendiri masih banyak kecacatan. Jadi maksudnya kecacatan di sini itu masih ada oknum dalam yang menegakkan hukum tapi dia sendiri tidak menjalankan kerjanya dengan baik gitu. Kan Pancasila yang ketiga Persatuan Indonesia, menurut teteh udah terwujud gak sih di Indonesia? Menurut aku sih udah terwujud ya, persatuannya udah baik gitu. Karena kita juga udah masih ikutin semua aturan yang ada, kita udah bersatu, Indonesia udah bersatu kalau mau bersatu. Kita semester berapa? Semester 3. Sofi? Jurusan? Iya. Menurut teteh, pandangan Pancasila apa? Pancasila kalau menurut saya dasar negara, fondasinya negara, yang bikin apa sih terwujudnya suatu negara kita berjalan itu karena Pancasila. Ya. Peranan Pancasila kalau menurut saya sangat banyak ya. Peranan Pancasila itu mulai apa sih? Kalau menurut saya itu mengatur kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai kita dewasa. Kalau yang sila ketiga menurut saya udah terwujud ya di kampus atau di negeri? Belum sih kalau ke saya, soalnya masih ada kesenjangan sosial ya. Kayak misalnya apa sih yang kaya tuh makin kaya dan yang miskin tuh makin miskin, jadi belum rata. Ya teh, makasih ya. Novi apa? Novi Mulyani. Kalau oh, boleh. Ya, sudah punya kesenjangan lagi. Ya. Bisa tembok kata enggak? Berlandaskan pada Pancasila, artinya semua segala konsep perundangan itu nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sendiri digunakan untuk kedemuan berbangsa bernegara juga sih. Contohnya sila 1, ketuhanan yang maha esa, itu kan artinya dalam berkehidupan kita harus menghormati sila-sila ketuhanan. Kita harus menghargai pluralisme. Kita berada di kampus Institut Teknologi Bandung. Kami akan mewawancarai mahasiswa, pendapatnya bagaimana tentang pandangan mahasiswa terhadap Pancasila. Thank you.
bisa nambah. Kita mau usah pemanasan lagi kayak gitu. Iya lah. Udah panas. Udah panas ya. Saya cuma ucapkan sesuatu ya. Bagaimana menurut Teteh? Pancasila, pandangan Teteh, Pancasila itu seperti apa? Pancasila itu ideologi negara. Bisa dijelasin? Jadi, ya dasar pikir suatu negara. GNP ya? Tapi bukan termasuk kalau satu juga sih, soalnya Pancasila itu sebetulnya universal. Jadi itu cuma hanya bisa diterapkan di Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila itu sendiri. Sudah segitu. Hah? Gak ditambahin? Emang apalagi? Ada 5 sila itu Pancasila. Kalau peranan Pancasila menurut Teteh? Peranannya gimana nih maksudnya? Ya maksudnya peranan Pancasila ya. Dari peranan Pancasila di kampus atau di Indonesia itu sendiri? Masih bisa dibilang belum diterapkan secara menyeluruh. Masih bisa apa? Masih bisa dibilang belum diterapkan secara menyeluruh. Menurut Teteh kan Pancasila yang ketiga persatuan Indonesia. Menurut Teteh udah terwujud belum sih di kampus Teteh sendiri atau di Indonesia? Kampus. Di kampus sih kayaknya udah. Jelasin untuk. Soalnya ya kalau persatuan itu kan kita bersikap sama lawan itu nggak saling pandang dulu kan. Iya. Kalau di kampus ya yang namanya rasisme itu nggak ada. Maksudnya pandang kamu dari mana. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya masih sih. Makanya kan banyak juga konflik antar suku juga kan. Seperti apa? Itu yang dulu pembantaian di Ambon. Oh iya. Itu rusuh banget. Hah? Itu rusuh. Ya, udah ngerusuh nggak rusuh juga sih. Tapi ya nggak lama-lama ya. Segitu. Terima kasih ya Teh. Ini dari orang mana? Dari saya dari Unikom. Tugas syarat kelulusan sekarang. Oh, iya. Padahal kan? Iya. Ini sih kalau belum harus kami. Kasih Teh. Kasih Teh. Ya, voice-nya kan belum? Teh, suaranya kegedean ya? Hah? Katanya suaranya kegedean. Iya. Cuma nama Teteh siapa? Vidianti. Vidianti. Itu nama lengkap? Vidianti. Dia jurusan apa? Teknik Geologi. Semester berapa? Jumlah. Semester 8. Oh, semester akhir. Belum, semester akhir. Sudah tuh. Pancasila menurut pandangan Teteh sendiri itu apa sih? Pancasila menurut saya itu adalah sebuah dasar yang harus dipegang setiap masyarakat Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik. Kalau peranan Pancasila menurut Teteh sebagai digunakan di kampus atau di Indonesia itu sendiri, peranannya seperti apa? Karena Pancasila itu hakikatnya adalah dasar-dasar yang harus dipegang oleh setiap masyarakat Indonesia. Jadi untuk menjadi seorang warga negara yang baik, ataupun misalkan kalau di kampus untuk menjadi mahasiswa yang baik, paling enggak kita harus memegang dasar-dasar dari Pancasila itu sendiri. Gini, kalau kan Pancasila ada 5 nih, Pancasila ketiga itu persatuan Indonesia. Menurut Teteh udah terwujud belum sih di Indonesia atau di kampus Teteh sendiri? Kalau di Indonesia belum. Alasannya apa? Alasannya, contohnya ya, misalkan masih sering banyak cekcok antar umat beragama, misalkan gitu, atau masih sering terjadi perkelahian antar suku, nah itu kan namanya belum bersatu. Kalau di kampus sendiri, sebenarnya saya bilang juga masih belum, karena kalau di ITB sendiri kan dia terdiri dari banyak jurusan kan. Iya. Nah, terkadang himpunan-himpunan mahasiswa ini juga sebenarnya masih sering bentrok sih sebenarnya. Kalau misalkan ada perlombaan, misalkan olahraga antar himpunan atau kompetisi antar himpunan itu
arogansi masing-masing himpunannya tuh masih tinggi banget. Kalau di sila pertama ketuanan yang Maha Esa di kampus teteh sendiri masih rasis gak? Atau udah terwujud lah gitu, nggak pandang bulu agama? Kalau untuk agama sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Cuma kalau misalkan dalam hal memilih pemimpin, misalkan di ITB ada pemilihan presiden UKM. Nah itu tuh kadang-kadang saya melihatnya ada kubu di mana kubu agama A dia lebih cenderung kepada calon nomor satu. Misalkan kubu agama B dia lebih cenderung milih nomor dua. Nah itu tergantung dari agama yang dipegang dari masing-masing calon pemimpin tersebut. Nah, tapi sebenarnya itu nggak terlalu kelihatan sih, cuma saya tahu dari segelintir cerita aja. Oke. Oke, makasih Teh. Teh asalnya dari mana? Jakarta. Jakarta. Teh udah segitu, makasih ya Teh. Pancasila, pandangan menurut A apa Pancasila itu sendiri? Pancasila itu menurut saya sebuah ideologi. Harusnya setiap bangsa Indonesia itu ideologinya berpacu ya, apa? Maksudnya dari Pancasila itu dibuat ideologi masing-masing. Jadi berdasarkan Pancasila ideologi masing-masing. Kalau peranan Pancasila itu sendiri menurut A di kampus sendiri atau masih digunakan atau di Indonesia itu sendiri? Kalau di kampus mungkin masih ini ya, karena memang kita masih dalam apa bidang akademik, jadi Pancasila masih cukup dipegang di sini. Cuma ketika nanti mungkin kerja atau apa gitu, itu kayaknya udah nggak terlalu ini sama bangsa Indonesia sendiri. Kalau Pancasila kan agama, kemudian persatuan Indonesia, menurut A sendiri terwujud nggak sih persatuan Indonesia itu di sini atau di luar kampus? Kalau di luar kampus hanya belum ya, soalnya masih banyak gap-gap antar kelompok. Iya ya, pasti. Kalau di kampus mungkin di ITB juga belum belum terlalu ya. Iya, karena kalau di sini kan yang lebih berperan itu himpunan-himpunannya. Iya. Jadi apa keluarga besar sendiri, keluarga besar mahasiswa ITB sendiri kurang. Ya, makasih ya. Pertanyaan cuma segitu. Maaf ganggu. Oke, sekarang kita lagi berada di kampus ketiga yang akan kita wawancarai. Kita sedang berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Kita akan mewawancarai seputar Pancasila kepada mahasiswa PTN, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Apa teh? Jurusan apa? Bahasa dan Sastra Inggris. Semester berapa? Semester 1. Sama. Pertanyaannya, menurut teteh, Pancasila pandangan menurut teteh itu apa? Dari segi kampus. Kalau masalah di kampus pasti udah diterapkan ya. Yang kan di kampus sih karena di sekolah-sekolah itu sudah menerapkan, cuma memang beberapa orang aja mungkin yang memang belum bisa menerapkan dengan baik. Kalau peranan Pancasila sendiri menurut teteh di sini? Peranan Pancasila di sini? Ya di kampus.
sudah baik sih, tidak kayak seperti tidak ada yang tidak adanya rasisme ya, kayak dari sisi agama. Iya. Kalau kan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di sini terwujud gak sih? Atau masih ada rasis? Saya kan kurang tahu sebenarnya ya. Cuma yang saya rasa sih enggak, emang enggak ada beda-bedaan karena semua satu agama. Kalau menurut saya teh enggak tadi yang masa sama. Yang menurut teteh pandangan Pancasila yang pertama ya. Enggak, pandangan Pancasila menurut teteh aja apa? Ah, ibu damai. Panget. Alhamdulillah. Baya, Pancasila, panca itu 5. Panca itu sila. Nilai-nilainya pokoknya harus ada kehidupan sebagai wali negara. Kalau peranan sendiri, apa sih? Paya, apa? Wah, hah? Masa gak tahu peranannya kayak maksudnya harus diterapin gak kalau di kampus itu sendiri? Kan pasti Pancasila tetap kan di kampus harus digunakan di kehidupan sehari-hari. Iya, kalau menurut teteh sendiri penting. Iya, penting. Kalau menurut teteh sila ketiga kan persatuan Indonesia udah terwujud belum sih di sini? Menurut teteh juga? Sebenarnya kalau dalam ruang lingkup yang kecil ya mungkin nggak ada masalah. Kalau untuk ruang lingkup yang lebih besar saya juga tidak ada. Kalau menurut teteh? Udah terwujud belum? Nama teteh siapa? Gina. Gina apa? Gina Apriani. Hah? Gina apa? Gina apa? Gina aja Gina. Enggak kepanjangan. Gina Ikomah. Sekelas? Iya sekelas. Orang mana? Bandung. Bandungnya di mana? Oh. Emang relasinya pertanyaan soal ini sama alamat amunnya? Hah? Pertanyaan ini. Sebenarnya mah kita teh malu mau motoin KTM, jadi tanyain aja. Kalau boleh mah KTM-nya aja we. Hah? Iya. Terwujud belum sih? Atau ada masih rasis? Ya, kalau menurut saya belum sih, belum terwujud. Tuhan yang kaisan. Terwujud ya? Sudah, segitu aja. Makasih ya. Dari maaf, mana ini? Dari Unipom. Ya ini tugasnya tugas syarat kelulusan. Oh. Kelulusan semester 1. Harus wawancara ke jurusan PKR? IK, Ilmu Komunikasi. Oke, selamat siang. Sekarang kita sudah berada di kampus keempat, yaitu kampus Universitas Islam Negeri. Nah, hari ini kita akan mewawancari mahasiswa dari UIN sendiri bagaimana pendapat mereka tentang Pancasila.
solid ground. Your heart's filled with dust. Suka Sukiati, sesuatu dari Jakarta. Kalau misalnya kalian suka sama Jakarta, kalian bisa banget ke Jakarta. Kalau jurusan? Aku jurusan dari PGRA. Semester 1 kan? Semester 1-nya. Baru masuk tahun sekarang. Langsung masuk pertanyaannya ya. Menurut kamu Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah sebuah dasar negara yang dimana kita itu harus mentaati sebuah dasar negara tersebut. Jadi dasar negara tersebut menjadi aturan atau pacuan untuk kita ke depannya seperti itu. Kalau peranannya sendiri di kampus sini atau di luar kampus seperti Indonesia? Peranan dasar negara seperti Pancasila itu sangat berperan sekali untuk masa depan kita, seperti terdiri dari asas-asas kehidupan dan sebagainya. Kalau yang kamu ketahui Pancasila kan ada 5. Iya. Pancasila ketiga kan persatuan Indonesia. Dia terwujud belum sih di kampus ini atau ada yang masih ada? Bagaimana? Sila ketiga kan persatuan Indonesia udah terwujud belum sih di sini? Persatuan Indonesia, kita lihat saja. Rata-rata bersatu. Namun kesatuan itu membuat kita jadi erat. Tetapi di sisi lain kesatuan itu membuat kita adanya suatu persaingan antara jurusan lain dengan jurusan satu dengan jurusan lain. Kita Mulida. Jurusan apa? Sejarah peradaban Islam. Langsung ya masuk ke pertanyaan. Menurut Teteh, apa sih Pancasila itu? Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Terus? Pancasila itu kan pedoman rakyat Indonesia ya, khususnya gitu bangsa Indonesia. Kita untuk melakukan sesuatu itu jadi untuk melakukan sesuatu itu jadi dasarnya itu dari Pancasila gitu. Kayak pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita berpedoman negara Indonesia itu negara yang beragama gitu, seperti itu. Apa-apa itu kayak ngeliat dulu dari Pancasila. Kalau perananya itu sendiri di kampus ini, atau nggak di kampus juga sih, di Indonesia lah. Peranan Pancasila nggak beda jauh dari pedoman dasar Republik Indonesia ya, otomatis itu akan berpengaruh gitu kepada masyarakat gitu. Dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, negara kita tuh negara yang beragama gitu, otomatis kita istilahnya Republik ini tuh orang-orangnya orang-orang yang beragama gitu ya. Kalau kan kata Teteh barusannya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, apakah di kampus ini terwujud atau masih ada yang rasis? Tapi kan kalau di sini mah ya gak mungkin ada nonis, pasti Islam semua ya kan. Ya udah terwujud sih belum sih kalau kata Teteh sih? Sini alhamdulillah kalau yang saya lihat itu tuh udah terwujud gitu, dari adanya tempat beragama gitu, tempat beribadah gitu ya, apalagi ini Islam gitu, universitas Islam gitu ya, otomatis sudah terwujud sih ya. Dan teh segitu.